Iya, jalan. Ayo, keluar. Wah, Nam. Asik. Jalan lagi, naik tangga. Tolong. Tolong. Kenapa kamu yang berteriak minta tolong? Yang minta tolong itu kan ada di luar. Tolong. Pencuri. Ada pencuri. Cepat telepon polisi. Tangkap pencuri itu. Tolong. Kenapa kau berteriak minta tolong? Ratu Inggris, kenapa berteriak? Aku berteriak karena seorang pencuri telah mencuri kalungku. Dia mencuri kalung berlianku. Kalung berlian? Iya, kalung berlian. Aku ini seorang ratu, aku punya kalung berlian. Kau kan Ratu Inggris. Boleh aku minta tanda tangan dan juga minta berfoto denganmu? Patlu, ambilkan kamera. Kalau kau bisa mengembalikan kalung berlianku, aku akan lakukan apa saja untukmu. John adalah Don. Akan aku jual berlian ini. Kita lihat siapa yang bisa menghentikan aku. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah, bos. Tapi mereka mengambilnya. Kenapa Motu dan Patlu selalu saja mengganggu aku? Tangkap mereka! Ayo cepat! Ayo cepat, Motu. Lakukan sesuatu. Mereka semakin dekat, Motu. Kita harus memberikan kalung pada Inspektur Cengum. Perutku kosong. Aku tidak bisa berpikir. Kau saja yang pikirkan. Aku dapat ide. Kita sembunyi saja di sirkus itu. Aku dapat ide. Sekarang ayo kita menyamar saja supaya tidak ada yang bisa mengenali kita. Aku tidak bisa melihat nih. Itu dia Motu dan Patlu. Mari. Aku sembunyi di sini saja. Sepertinya di sini aman. Mudah-mudahan. Ayo tidur, jangan bangun. Ayo cepat bobo, jangan bangun dulu. Ayo pejamkan matamu, jangan melek dulu ya. Tolong aku. Tolong. Ayo tidur, jangan bangun. Ayo cepat bobo, supaya mimpi indah. Ya ampun, bagaimana caranya bisa keluar? Tidur, jangan bangun dulu. Ayo Seru, keluar. Terima kasih, Pak. Ayo. Huh?
sepeda. Mungkin dengan sepeda ini aku bisa kabur dari sini. Wah, jalan untuk sepedanya di mana ya? Ya. Hey. Oh, ini. Ya. Kalian harus selamatkan aku. Gondua, tolong, tolong. Ayo cepat berikan kalung itu, Botu, atau akan kutembak kau. Ayo. Tutup pintunya. Bagaimana dia bisa keluar tanpa pawang? Lari. Wah, apalagi di depan sana. Aduh, ini gawat. Tolong aku. Tolong. Aduh, lepaskan aku. Aku ini bukan Pak Yimbo, tahu Gorilla. Tolong lepaskan aku. Ya ampun. Tolong aku siapa saja. Lepaskan aku dari Gorilla ini. Astaga, gorila di atas, singa ada di bawah. Apakah ada lagi? Aku hanya bawa kalung, tapi kenapa malah jadi begini? Siapa yang mengejar dan siapa yang dikejar sekarang ini? Tidak. Aduh, seperti jatuh dari pohon, tapi terjebak di udara. Kita aman dari singa, tapi jatuh ke pelukan gorila. Ya ampun, kakiku tersangkut. Akhirnya kita bersama lagi. Cepat pikirkan sesuatu. Karena kalau perutku lapar, otakku tidak bisa berfungsi. Coba kau pikirkan, ayo. Sebentar, aku berpikir dulu ya. Namaku Inspektur Cingum. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cingum. Mustahil. Inspektur Cingum, ambil ini. Ini punyanya Ratu. Oh, kalungku. Terima kasih banyak. Kau memang sangat pemberani. Terima kasih. Tolong. Tolong, sudah. Aku ini bukan bayi gorila, tahu. Ayo makanlah. Ini khusus ibu ambilkan sendiri untukmu, anakku. Ayo makan yang banyak. Oh, tidak. Uh,
Ayo, kita lihat ke sana. Angkat-angkat. Ayo naik-naik, cepat. Ya ampun, ayo. Kasihan sekali gajah itu. Memalukan, menyiksa binatang seperti itu. Ya, kita laporkan saja ke polisi. Hei, dengar ya. Kami ini mau mengajarkan dia berjalan di tali. Jadi sebaiknya kalian berdua tidak usah ikut campur. Pergi, pergi. Maaf. Kami akan pergi. Tapi kalau terjadi sesuatu pada binatang itu, awas kau ya. Aduh, tolong. Tangkap mereka, jangan sampai lolos. Tangkap gajah itu juga, aduh. Jangan sampai lolos. Mulailah jogging, Patu. Mulailah jogging. Coba lihat, Motu. Sepertinya gajah itu mengikuti kita. Sepertinya dia kecewa karena pemimpin sirkusnya terluka. Aku dapat ide. Lihat wajahmu lucu sekali, Gepeng. Kamu juga menghitung, Gepeng. Untunglah kita selamat. Hei gajah, apa yang terjadi padamu? Astaga, kamu menjadi gajah merah muda. Tapi sekarang kamu bisa kan meninggalkan kami berdua dengan tenang? Selamat tinggal gajah, jadilah anak yang baik ya. Tolong, kami mau samosa yang panas ya. Aduh, lalu siapa yang akan bayar nanti, ha? Hei gajah, bagaimana kau kesini? Ayo pergi, ayo ke tempatmu. Ya ampun, gajah merah muda. Aku pernah membaca kalau gajah merah muda itu adalah titisan dewa. Kemanapun dia pergi akan membawa nasib baik bagi kita. Ayo kita berdoa dan berikan sesuatu. Aduh, aku juga mau bernasib baik. Aku akan bawakan samosa untuk gajah itu. Ini gajah dari dewa. Jadi dia harus diistimewakan, bukannya kau. Wah, ini gajah siapa ya? Gajah merah muda ya? Aku baru pertama kali melihat gajah merah muda seperti ini. Iya, benar. Aku juga belum pernah melihatnya. Dia adalah titisan dewa. Kau bisa minta apa saja, asal memberikan sesuatu kepadanya. Pasti terpenuhi. Pembuat teh, berikan manisan itu padanya, itu dariku. Ya ampun, kalian semua ini salah besar. Ini bukan gajah merah muda. Ayo katakan, Motu. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Sudahlah, Patlu. Yang penting kan kita dapat makanan gratis bersama gajah ini. Melakukan keburukan pasti akan mendapatkan hasil keburukan. Apa yang kau lakukan? Kalian telah membuatnya menjadi warna merah muda begitu ya. Tidak ada lagi yang mengenalinya, mengerti? Tapi aku datang untuk membawanya. Ayo gajah, kita pergi dari sini. Ayo, kita pergi. Hei, tunggu, hentikan. Kami akan ikut denganmu. Apa yang akan kita lakukan padanya, Patlu? Aku bingung nih. Bagaimana kalau dia kita bawa ke hutan saja? Aku yakin di sana pasti dia senang. Lari, Raja Gajah. Kita akan pergi ke hutan. Ayo, kita ambil jalan pintas lewat lapangan bola. Jangan takut. Kamu harus berani, gajah kecil.
Karena kalau tidak, kamu nanti akan kembali ke sirkus di sana. Gajah, jika bisa menyeberangi jembatan ini, kau akan bebas. Lihat, hutan ada di sebelah sana. Gajah itu takut pada ketinggian, tahu? Dia tidak akan bisa menyeberangi jembatan itu. Ayo, gajah, kita pulang. Ayo. Ayo cepat ikut aku, kembali ke sirkus. Ayolah gajah, kau jangan menyerah. Kau pasti bisa menyeberanginya. Iya benar, kamu jangan menyerah tanpa mencobanya ya. Setidaknya kamu mencoba sekali saja ya. Dengarlah, aku bagaikan saudara bagimu. Kau tidak usah berpikir lagi, dengarkan saja aku. Cobalah, ayo jangan menyerah. Ayo, jangan menyerah. Gajah kecil, tunggu dulu. Ya, bagus sekali. Ayo kita pulang. Ayo. Ayo naik. Jangan menyerah, kau pasti bisa. Aduh. Bagus, gajah kecil. Ayo ke sini. Oh, kau hebat sekali. Ayo, sekarang kita berangkat. Tidak, hentikan gajahku. Hentikan. Hei, berhenti. Kalian rasakan akibatnya. Aku tidak akan menyelamatkan kalian, mengerti? Jika aku tidak mendapatkan gajah itu, maka begitu pun dengan kalian berdua. Tolong! Tidak! Jangan takut, gajah kecil. Ayo cepat berusahalah. Raihlah tambang itu dan terus berjalan maju. Jangan melihat ke bawah. Ayo! Hei, kembali! Astaga! Wah, kau sungguh gajah yang hebat! Kau telah berhasil mencapai tempat ini! Sekarang kau bebas! Jangan khawatir, sekarang kami akan mengantarmu ke hutan ya. Kamu tidak akan kembali lagi ke sirkus dan tidak akan dicambuk lagi di sana. Kembali kau, atau ku bawa pasukan untuk menangkapmu di hutan sana, mengerti? Awas kau ya! Tidak, jangan! Wah, bagus sekali. Sekarang lihatlah, di dalam sirkus itu, kau akan ikut bersamaku dan pentas. Oh, tidak. Tidak. Hentikan! Lepaskan aku, tidak. Tidak, tolong. Tolong!